Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiyyil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadata min lisani yafqahu qawli la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi kama rawiya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala yatbi'ul mayta salasa ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzan mursalin wa ilhal mal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khada'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan saya mendoakan kita semua yang berada dalam masjid ini, mudah-mudahan kita dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pertama sekalinya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana masih lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi ruang dan peluang serta keizinan kepada kita semua untuk sama-sama diberi nikmat terus kehidupan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Dan syukur yang tidak terhingga kita ucapkan juga dengan memperbanyakkan, melazimi dengan ucapan kalimah zikir di antaranya dengan lafaz tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, yang membawa erti segala puji yang layak kami puji hanya kepada-Mu wahai Allah, kerana masih lagi Allah Ta'ala memilih kita di kalangan hamba-hambanya sehinggalah ke malam ini untuk sama-sama kita menjadi pilihan untuk meneruskan aktiviti kita, tugas dan tanggungjawab yang telah Allah galaskan kepada kita selaku hamba. Dan syukur kerana pada malam ini saya kira inilah kali pertama saya datang di masjid tuan-tuan ya, iaitu masjid apa nama ni? Al-Mukarramah kata. Bukan ya? Masjid Kota Damansara yang kata. Ya. Jadi alhamdulillah syukur kerana pada malam ini kita diberi kesempatan untuk bertemu di tempat-tempat yang baik ini, majlis ilmu. Kerana Nabi kita sebut bahawa mereka yang duduk dalam majlis ilmu ni seumpama mereka berada dalam taman-taman syurga. Jadi mudah-mudahan bukan setakat di dunia Allah Ta'ala pilih kita dan bertemu dalam taman syurga, mudah-mudahan di akhirat esok Allah Ta'ala pilih kita untuk sama-sama kita menjadi penghuni syurga yang mana kekal abadi di sana. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pengurus ada minta kitab yang saya nak baca, tapi saya kata pada dia, eloklah malam ni kira sesuai kenal lah ya.
Maknanya kita pun kali pertama dan tuan-tuan pun kali pertama saya ingat tengok saya ni malam ni. Jadi kita kenal-kenal dan saya kira saya nak bawa satu topik tajuk ya, marilah sama-sama kita muhasabah bahawa kita semua ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, seumpama seorang musafir kita mencari redha Allah Ta'ala ya. Sebab itu saya bacakan dalam surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18 tadi, bagaimana Allah Ta'ala menyebut, peringatkan kepada kita, mudah-mudahan orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hendaklah kamu melihat apa yang akan kamu lakukan untuk hari esoknya. Berarti apa yang kita lakukan di dunia ini bukan, itulah matlamat dan tujuan kita sebagai hamba. Allah suruh kita perintah melihat lepas daripada kehidupan dunia ini, ada kehidupan yang disebut kehidupan di alam kubur ataupun alam barzakh. Ini yang disebut dengan hijrah ni. Baik itu pengamatan hijrah ni bukan sekadar kita sambut satu Muharram mengingatkan tentang peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah semata-mata menuju ke Madinah. Tetapi kita nak faham juga bahawa kita tanpa kita sedar bahawa kita juga akan dihijrahkan. Bermula daripada alam rahim, kita akan masuk ke alam yang namanya alam dunia hari inilah. Maka alam dunia juga tidak kekal, maka kita akan dibawa ke satu alam lagi yang namanya alam barzakh. Maka di alam barzakh itu pun tidak kekal, tetapi yang pastinya alam barzakh ini dia lebih jauh panjang berbanding daripada kehidupan kita di dunia ini. Maka di barzakh pun tak kekal, maka kita akan dibawa hijrah, ditransferkan ke satu alam lagi yang dinamakan sebagai alam mahsyar ataupun alam kiamah. Ni kesemuanya kita ni akan berada di alam mahsyar satu hari nanti. Dan begitu juga di sana bukan tempat kekal abadi, maka kita akan dihijrahkan lagi ke alam yang dinamakan sebagai akhirat. Itulah penghujung sekalian alam, sama ada syurga ataupun neraka. Mudah-mudahan semua berada dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Baik itu Nabi kita Muhammad, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ini, supaya kita melihat apa yang akan kita bawa esok bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah pesan lagi, ingat nilai yang aku tengok di kalangan hamba-hambaku adalah di kalangan manusia yang sempat melabelkan diri mereka ni mati dalam keadaan nilai yang takwa di sisi Allah Ta'ala. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang kamu lakukan. Dalam surah Al-Hasyr ini memberi peringatan kepada kita untuk sama-sama kita melakukan amalan-amalan. Mudah-mudahan amalan itulah yang dapat bantu kita ketika mana kita akan diadili di mahkamah Allah. Namun ingat tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian ya, kalau nak dibandingkan dengan kita, dengan umat-umat terdahulu, memang kalau diikut kuantiti panjangnya umur, memanglah panjang umat dulu banding daripada kita. Sebab itu Nabi kita Muhammad diperjuangkan macam-macam. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Maka Nabi angkat, diangkat menjadi Rasul ini. Allah Ta'ala ni tuan-tuan puji Nabi macam-macam ayat Al-Quran. Baik dari sudut akhlak Nabi, qudwah hasanah, semua kita rujuk pada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tetapi Nabi tak nak keistimewaan itu hanya ada pada Nabi. Nabi nak juga Allah Ta'ala beri keistimewaan kepada umat-umat, sama ada umat sahabat yang bertemu dengan Nabi ataupun mereka umat yang tak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Sebab itu Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis, kata-kata sabdaan baginda, fatuba liman yarani wa yu'minu bi. Maka beruntunglah kamu orang yang dapat lihat wajah aku, yang dapat mendengar sendiri ilmu wahyu yang telah disampaikan oleh aku, maka beruntung kamu. Tetapi Nabi teruskan lagi dengan sabdaan fatuba fatuba fatuba, dengan diulang sebanyak beruntunglah kamu, beruntunglah kamu, beruntunglah kamu. Tiga kali Nabi sebut keuntungan ini, liman lam yarani wa yu'minu bi. Mereka ni tak pernah lihat wajah aku, tapi hebatnya mereka ni boleh beriman dengan aku, boleh menghidupkan sunnah aku dan beramal dengan apa yang aku suruh.
maka orang inilah yang mendapat keuntungan. Siapa yang dimaksudkan ini? Kita semualah, mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi sebab itu Nabi tuan-tuan perjuangkan 23 tahun ini sehingga Allah Ta'ala bagi keistimewaan satu-satu kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat satu amalan digandakan pahala. Baik itu walaupun kita hidup di dunia ni tak berapa panjang, 60-70 tahun biasa Nabi sebut ya. Al-amaru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku ni antara 60 ke 70 tahun saja. Lebih tu kira subsidi lah, hati-hati tiup angin jatuh lah tu. Namun ingat, dalam kekurangan umur tidak seperti mana umat Nabi-Nabi terdahulu, tetapi istimewanya setiap amalan yang kita lakukan tu Allah Ta'ala ganjarkan berlipat kali ganda, sehingga dalam bulan Ramadan maka disebut juga pesta ibadah. Maka waktu itulah kita banyakkan baca Quran, kita banyak bantu orang miskin, kita banyak beri makan kepada orang yang berbuka puasa. Sebab tahu kelebihan umat Muhammad khususnya di bulan Ramadan ini tuan-tuan, Allah ganjarkan wa ana ajzi bih, aku sendiri yang nilai amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Baik itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak panjang usia, tetapi ingatlah tuan-tuan, barakah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ni umat Muhammad dekat dengan nilai barakat. Cuma hati-hatilah, kita hidup ni memang di akhir-akhir kehidupan ini banyak Allah Ta'ala tuan-tuan dia tunjuk tanda-tanda Allah cabut keberkatan. Kita ada sebut dalam hadis yang membicarakan tentang 40 hadis peristiwa akhir zaman. Saya kira masjid ni pernah belajar kitab tu kot. Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki ya, seorang ulama Nusantara almarhum dah meninggal dunia dah baru-baru ni. Maka tuan-tuan dia buat satu kitab kecil ya, ialah 40 hadis peristiwa akhir zaman. Yang kalau tuan-tuan hayati dan amati, 42 hadis yang dimuatkan dalam kitab itu hampir ke 90% sudah berlaku pada zaman kita. Tuan-tuan ya, yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya teringat tuan-tuan ya, ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan nilai keberkatan ini, sahabat dia punya takut. Sebab kerana bila Allah dah cabut keberkatan ni, bererti tuan-tuan dalam hidup ni Allah cabut keredaan. Dia kata, wahai Nabi ya Rasulullah, macam mana nak tahu rezeki kami ni Allah dah cabut keberkatan wahai Rasul ya. Apa jawab Nabi SAW? Kalau kau nak tahu rezeki kamu Allah dah cabut keberkatan dalam diri, dalam hidup kamu, dalam keluarga kamu, kamu makan tak pernah rasa kenyang, minum tak pernah rasa hilang dahaga, cek baliklah, mungkin Allah dah cabut keberkatan dalam rezeki kamu. Yang saya cerita ni tak masuk dalam makan kat masjid je ya. Makan kat masjid memang tak kenyang, seorang sebungkus je. Kecuali berceramah lah 3 bungkus kalau ada lah kan. Jadi maknanya kalau kita makan dari balik rumah ni, makan melantok tak pernah rasa kenyang, cek balik, mungkin dengan sebab kerana rezeki tersebut Allah dah cabut keberkatan. Sebab itu dalam bab rezeki makan, suap makan ni tuan-tuan, yang jangan kita pandang remeh-temeh. Antara amalan yang menyebabkan seseorang itu tuan-tuan, Allah tak nak dengar permintaan seorang hamba itu. Pernah seorang datang jumpa Ibrahim Adham ya. Ahli sufi menjadi rujukan lah, orang alim ulama ni menjadi rujukan. Ada isu beragama, dia akan tanya pada Ibrahim Adham. Maka datang seorang sahabat, dia kata, wahai Ibrahim Adham, kami ni dah berdoa banyak kali, berdoa dah tahun-tahun, berdoa benda yang sama ya kami minta, tapi sebab apa, kerana sampai ke hari ni Allah Ta'ala tak makbulkan permintaan kami. Maka apa jawab Ibrahim Adham? Ada 10 sebab kenapa manusia, hamba-hamba Allah Ta'ala bila dia berdoa sampai sekarang Allah Ta'ala tak terima dia punya doa. Tapi saya cerita satu, 9 lagi kita continue kuliah akan datang kalau adalah ya. Satu yang Nabi ni disebut Ibrahim Adham, mereka itu kenal rezeki halal tapi masih lagi menyumbat rezeki yang haram. Dia tahu rezeki itu adalah halal, haram dia tahu, tapi tak kuat iman, maka dia ambil saja, dia sauk saja, dia tak kira lah rezeki itu datang dari mana-mana sekalipun. Tuan-tuan, kesan dia
yang kita boleh tengok bukan sekadar tuan-tuan yang pada diri kita. Bab berdoa pun Allah Ta'ala ni tuan-tuan tak mau dengar. Sebab kerana titik berat, kita tak titik beratkan berkenaan dengan soal pemakanan. Sebab itu kita sebagai ayah lebih-lebih lagi tuan-tuan tanggungjawab kita. Bab rezeki nak beri makan pada anak-anak ni, nak beri makan pada isteri apatah lagi, nak bagi kat mak ayah kita, pastikan rezeki itu bersih. Bab banyak berlaku hari ni, bila kita tengok tuan-tuan ni, kes perceraian antara penyebab tinggi sangat tuan-tuan, antaranya seorang suami tu dia tak bicara sangat tentang bab rezeki ni. Saya PPP tuan-tuan ya. PPP ni penolong mendaftar nikah lah. Jadi banyak laporan-laporan berkenaan dengan kadang-kadang orang nak bercerai, dah bercerai baru cerita pun ada macam-macam ya. Jadi bila kita cek satu-satu antara sebabnya tuan-tuan ya, mereka ni hidup ni tuan-tuan, pertama tak pernah sembahyang sama. Maknanya tak jaga hubungan dia dengan Allah. Bukan kata tak sembahyang sama, maknanya dia tak pernah sembahyang. Ada yang sembahyang dua kali setahun aja, sembahyang raya. Sembahyang raya aja. Dan antara yang keduanya tuan-tuan, dia tak tahulah rezeki ni, suami saya ni kerja apa pun tak tahu, tapi dia banyak duit. Nampak? Jadi kita pun malah nak korek-korek lebih-lebih tuan-tuan. Sebab kerana kita melihat tuan-tuan, antara kesan dia yang dirisaui oleh para sahabat ini, apa yang dicerita dalam hadis ni supaya kita ambil iktibar. Sebab perjalanan kita tak terhenti tuan-tuan di dunia. Kita tak macam orang bukan Islam. Orang bukan Islam yang mati bakar, dia kata bakar tu kira selesai dah, dah tak ada dah kita hidup. Tapi silam. Kita orang-orang Islam ini, maka Nabi sebut bahawa kehidupan di dunia ni tak terhenti di situ. Kematian itu adalah sebahagian daripada perjalanan seorang hamba yang akan melalui ke alam barzah ataupun alam kubur. Baik itu alam kubur ni panjang berbanding di dunia. Kita duduk dunia ni 60-70 tahun ya. Umat-umat terdahulu memang panjang-panjang umur. Saya ni ceramah mengata tuan-tuan ya. Cuma di kota Damansara tu pelik tu, baru kali pertama. Duduk kat sini tahun Selangor ni tahun 2010 dah. Ya. Jadi merata kita pergi antara jemaah yang paling panjang umur yang saya jumpa tuan-tuan di Johor. Orang Johor memang panjang-panjang umur. Saya pakai je ceramahkan, dia mengajak mengetih bahawa saya tengok pakcik-pakcik yang nampak ya, tua-tua sikit. Saya tanya, pakcik umur apa pakcik? Dia kata umur 93. Yang ni 94, yang ni 95. Maknanya 9 siri ke atas, banyak. Bukan kata BMW lah, dia 9 siri. Jaranglah kita jumpa kalau kat sini tuan-tuan ya. 90 lebih ada-ada lah tapi jarang. Tapi belah-belah Johor ni memang panjang-panjang umur. Dan saya tak pernah lagi jumpa macam mana umur ketika mana Allah beri umur umat Nabi Nuh panjang-panjang ratusan tahun ya. Tak pernah jumpa lagi setakat ni. Ada seorang pakcik kata alhamdulillah ustaz, saya sekarang dah umur 747. Saya tak pernah jumpa. Kalau ada kita pun takut, itu bukan manusia tu, siap-siap saka tu kan. Jadi walaupun hidup kita ni tuan-tuan ya, terbatas kehidupan kita, tapi Nabi sebut, Nabi kata badiru bil amal, bersegeralah dalam melakukan amal-amal soleh, kerana Allah uji di akhir zaman ini tuan-tuan ya. Masa kita tu Allah lalukan begitu cepat pantas ya. Setahun seumpama sebulan, sebulan seumpama seminggu, seminggu seumpama satu hari, dan satu hari seumpama satu percikan api macam lighter. Itu Allah uji tuan-tuan zaman kita. Baik itu sekejap sangat. Kita tadi start 7.35, sekarang dah pukul 8. Hampir kat 25 minit. Sekejap sangat Haji rasa kan? Memanglah Haji duduk bawah memang rasa sekejap mai duduk sini. Selama juga. Nak peluh juga nak cerak sampai 8.30 ni. Sebab itu tuan-tuan, walaupun manusia itu tuan-tuan hidup dalam keadaan macam mana sekalipun, diputarkan cepat masa itu sama ada lambat, tetapi banyak juga manusia yang tidak menghargai nikmat masa lapang itu. Sebab itu Nabi kata antara nikmat iman dan Islam yang paling besar yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya, tapi disebut lagi dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas as-sihat wal farah. Nabi kata ada dua nikmat yang mana kalau diberikan hamba, banyak di kalangan hamba aku dia leka dua benda ni. Apa dia? Yang pertamanya nikmat sihat, kesihatan. Bila Allah bagi sihat pada dia, maka dia jauh dengan masjid.
Jauh ingat Allah Ta'ala. Sebab itu dalam kita sihat, Allah jadi sekejap sakit. Allah jadi sikit tuan-tuan ujian, sama ada kita down masa PKP, bisnes kita down sekejap, Allah bagi ingat kepada kita. Waktu tu ramai orang sebut Allah, Allah kan. Waktu tu ramai orang zikir, ramai orang baca Quran, sebab orang kembali pada insaf. Sebab itu Allah ni tuan-tuan, bila dia tengok hamba dia jauh sikit, dia nak tarik balik hamba dia dengan datang kesakitan ujian. Sebab itu dalam hidup ni bukan setakat kita kena sangka baik dengan manusia, dengan Allah pun kita kena sangka baik. Apa yang Allah berikan sama ada bentuk bahagia ataupun bentuk ujian, maka sudah pasti ada hikmah di sebaliknya. Sebab itu Nabi Allah Ta'ala dia tak mau tengok hamba dia leka, maka dia bagi tuan-tuan masa ketika itu. Antara banyak manusia yang tidak menghargai adalah nikmat yang disebut dengan kesihatan tadi. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sihat wal farag, yakni nikmat masa lapang. Sebab itu kita bersyukurlah pada malam ini, walaupun tidak lama kita nak bincang-bincang tentang soal tajuk musafir seorang hamba ni, tapi paling tidak pun kita menghargai masa itu kita dengan kita menghadir ke majlis ilmu ataupun duduk dalam rumah Allah. Kerana orang yang berada dalam masjid, dalam rumah Allah, dalam majlis ilmu ni, kata Nabi Allah bagi empat benda kepada dia. Apa dia yang pertama? Allah Subhanahu Wa Ta'ala wa ghasyiyat umur rahmah. Rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah, Allah bagi kepada dia. Dunia bagi, akhirat mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Allah bagi kepada orang yang berada dalam majlis ilmu, dalam rumah Allah Ta'ala ni, apa dia? Allah Ta'ala berikan kepada dia nikmat ketenangan. Ketenangan. Kita, saya daripada Rawang, tadi datang nak tinggal isteri saya kuliah ni, kita pun kadang-kadang rasa risau juga nak tinggal isteri dengan anak-anak, takut jadi apa-apa. Tapi kita yakin tuan-tuan, bila kita datang niat kerana Allah, kita datang nak berada dalam majlis yang baik-baik ini, kalau kita jaga Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah, takkan Allah Ta'ala tak jaga keluarga kita sekejap di antara maghrib dengan isyak. Sebab itu Allah bagi ketenangan. Saya tengok walaupun kita tinggal isteri dan anak-anak kat rumah, tapi semua nampak tenang. Cuba tengok kiri kanan, tenang ya. Ada yang tertidur pun ada, tenang sangat tu je ya. Oh tenang nampak ya, khusyuk ya. Allah bagi kedua. Yang ketiganya tuan-tuan, Nabi sebut apa dia? Wa zakarahumullahu fi man indah. Pada hari kiamat ini subhanallah, dalam jutaan bilion manusia yang Allah Ta'ala akan bangkitkan pada hari kiamat, Allah panggil nama kita tu. Allah panggil sebab dia nak meletakkan kita ni di landasan kapet merah untuk menuju syurga. Subhanallah, bayangkan. Dengan sifat Rahman Rahim daripada Allah Ta'ala, itu yang Nabi sebut, wahai sahabat, kalau nak dikira dengan faktor usia kita ni, amalan yang kita lakukan di dunia ni, belum tentu lagi kita kecapi nikmat syurga Firdaus. Walaupun nama Firdaus, jangan berangan. Ya, ada orang dia berangan nama Firdaus, syurga Firdaus kan. Habis tu yang nama Abdul Jalil letak mana? Aku letak mana? Dia bukan kira setiap nama-nama boleh masuk macam tu. Itu Nabi kata kalau nak dikira dengan amalan yang kita lakukan 60-70 tahun ni, nak bawa diri masuk dalam syurga, memang tak dapat. Sahabat pun dah pening kepala dah. Hijrah dengan Nabi ni, Allah Rasul Abu Bakar ni hijrah ni, meletakkan diri di tempat yang boleh tuan-tuan diancam untuk dibunuh. Sampai di Madinah, Nabi kata dengan amalan yang kita buat ni tak masuk syurga. Tak pening kepala itu je. Tapi itu sebab apa yang kita semua ni boleh masuk syurga ya Rasulullah? La yudkhilu ahadan minkum amaluhu aljannah wa la yujiruhu minan nar wala ana. Nabi kata bukan setakat koma saja. Aku pun sama. Kalau dengan sebab kena amalan kita di dunia ni, susah kita nak masuk syurga. Habis itu masuk syurga dengan sebab kena apa ya Rasul? Fa bi rahmatin minallah. Dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Sebab itu dalam solat kita pun mengajar pada kita ya. Setiap rakaat dalam satu hari kita ucap surah Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim.
Kata para ulama, Ar-Rahman ini tuan-tuan, sifat Allah, ya Allah Ta'ala berikan kepada semua hamba-Nya. Baik dia Islam ke kafir ke munafik, hatta yang tak ada agama, semua akan dapat Ar-Rahman. Sebab sifat Allah yang namanya Ar-Rahman tadi. Tapi Ar-Rahim ini, kata Fadilatul Syekh Ali As-Sabuni, seorang ulama Syria, dia buat satu kitab namanya Tafsir Ayatul Ahkam. Dia kesebut Ar-Rahim ini Allah Ta'ala tak beri macam mana sifat yang disebut dengan Ar-Rahman. Tak. Ar-Rahim ini Allah berikan kepada hamba-hambanya di negeri akhirat esok. Ya. Lepas daripada dunia, Allah tunjukkan sifat pengasihaninya yang Allah Ta'ala berikan kepada hanya orang-orang yang pernah mengucap syahadah. Dan apatah lagi mereka ni boleh menyatakan keimanan kepada Allah dan Rasul. Mudah-mudahan kita semulah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hadis yang juga saya bacakan tadi, ingat ya. Dalam hidup Allah bagi kita hidup sementara, tapi ada amalan. Yang kata Nabi SAW, Anas bin Malik. Kita kenal Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ni dia cerita, bukan Ustaz Anas bin Malik. Itu pun ada juga sahabat saya Ustaz Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi. Yang dalam hidup Nabi di Madinah, dia jadi khadam Nabi 10 tahun sampai Nabi wafat. Jadi satu hari dia pernah dengar tuan-tuan ya, Nabi pernah jebut esok bila berlaku satu-satu kematian, ada tiga perkara yang akan mengikuti jenazah ni sampai ke perkuburan. Nabi kata tiga, fayarji'u isnani wa yabqa wahid. Dua daripada tiga tadi akan pulang, dan satu saja yang akan bersama dengan kita. Yang akan pulang ialah yarji'u ahluhu wa maluhu. Ahli keluarga dan juga harta benda ni akan pulang. Kita akan bersama-sama dengan kita. Tetapi yang kekal, kata Rasulullah SAW, wa yabqa amaluhu. Yang akan kekal bersama dengan kita esok di sana, itulah amalan yang kita lakukan di dunia. Jadi sebab itu tiga perkara ni kalau kita tengok tuan-tuan, yang mana sayang pada harta yang berat sangat nak bersedekah, kalau kita tak guna manfaatkan di dunia ni, esok harta tadi tuan-tuan dia tak ada function dah bagi kita. Kita sayang harta kita tuan-tuan sampai kedekut dengan anak beranak. Ada orang macam tu. Suami kedekut sungguh dengan anak beranak, bukan kata anak beranak dengan isteri, tapi dengan kawan dia pula jadi baik tu. Itu masalah kita. Sebab itu kalau suami ni ingat betul-betul, antara nafkah yang wajib kita tunaikan adalah kita kena beri makan dan minum yang cukup pada isteri dan anak-anak kita. Dan saya menyebut juga tuan-tuan, yang pernah ada seorang makcik yang datang jumpa saya, dia mengadu tentang masalah rumah tangga ya. Dia kata, Ustaz, saya nak cerita Ustaz satu cerita ni. Saya kata, ceritalah. Dia pun ceritalah, sebenarnya macam ni, suami saya ni sampai satu tahap dia tak pernah langsung bagi bab nafkah, beri makan ni semua saya uruskan, makan minum, hatta dalam bab mengajikan anak-anak, belajarkan anak-anak sekolah sampai universiti, saya yang taja installment tiap-tiap rumah, bulan rumah pun saya yang bayar. Saya tak tahan dah, 33 tahun saya tak pernah langsung semayang belakang dia jadi makmum macam tu. Saya tahan 33 tahun. Bahkan sampai satu tahap kami dalam rumah tak macam-macam isteri dan suami orang lain. Bersembang tanya masalah kerja dan sebagainya. Kami kat rumah tak pernah bersembang. Saya pelik. Ada juga suami isteri yang hidup tuan-tuan 33 tahun tak pernah sembang. Kita terkejut je. Tanyalah soalan. Anak berapa orang? Dia kata anak 5 orang. Saya lah hati saya lagi terkejut. Itu tak tak bersembang 5 orang je. Kalau bersembang 50 orang je. 5 orang kan? Tapi semua yang dibuat, semua tuan-tuan dia sampai satu tahap saya tak tahan Ustaz, 33 tahun saya pergi pejabat agama, saya minta supaya difasahkan. Tuan-tuan dia ringin, teringin sangat tuan-tuan, dia minta suruh saya untuk inilah ya. Teringin sangat nak bermakmumkan dengan imam suami dia sendiri ya. Dia suruh carilah ya. Saya pun tak mampu nak menolong dah waktu tu tuan-tuan, usia dia pun dah 62. Kalau 26 mungkin okay lagi lah. Boleh gaduh-gaduh kejap kan. 62 tak balui je. Kan? Jadi yang sebutkan sini tuan-tuan, bak rezeki ni. Ya?
bab berkenaan dengan reta yang kita sayang ni ke mana tuan-tuan? Kalau tidak pada anak-anak. Sebab itu anak-anak ni tuan-tuan ya. Walaupun mak ayah kita dah meninggal sekarang ni, ya, bapak kita dah meninggal sekarang ni, tapi apa yang dapat tuan-tuan dapat duduk dalam majlis ilmu, dalam majlis zikni tuan-tuan, temperature keimanan, pahala masuk berpuluh-puluh ribu, bapak mak kita pun dapat. Apa sebab? Kerana dia waktu hidup dia tuan-tuan, dia sumbangkan duit untuk belajarkan kita faham tentang agama supaya jangan pisahkan dengan kehidupan. Maka dengan sebab kerana sumbangan dia terdidik, kadang-kadang ayah ni tuan-tuan, anak bapak, anak ustaz, tapi bapak dia tak tahu baca Quran. Ada bapak bukan kata tak pandai baca Quran, tak pandai baca WhatsApp. Bila anak balas tuan-tuan, dia balas gambar senyum smile lah. Ada. Tapi sebab kerana dia tak pernah kira tuan-tuan, dia tahu tanggungjawab dia. Mak ya, kita yang tak pernah belajar tinggi sampai ke Mesir, kita pergi ke Mesir tu, Taman Hur sebagainya. Walaupun mak kita tak belajar tinggi, tapi dia tahu cara didik anak dia supaya apa, paling tidak pun yang ketiga ni Nabi kata, harta memang takkan dapat kita dah, semua akan jadi faraid pada anak-anak ataupun waris-waris ashabul faraid, ashabul furud. Dan yang keduanya tuan-tuan, apa yang kita sayang, keluarga kita, isteri kita, anak kita, semua takkan kekal bersama dengan kita melainkan tiga itulah amalan. Baik itu setiap kali kalau kita duduk dengar khutbah, antara benda yang selalu sangat kalau cerita tentang sedekah ni, maka pihak Jabatan Agama Islam Selangor dia akan bawa keluar hadis ni, bila matinya anak Adam terputus segala amalan. Maknanya dah tak boleh kita nak semayang dah, puasa dah, haji tak boleh, apatah lagi pergi umrah, tak boleh dah. Tetapi waktu tu yang mengalir beberapa saja amalan. Pertama, sedekah jariah yang kita sumbangkan kepada agama. Tak kira lah sama ada di masjid ke, di surau ke, di tempat-tempat yang nak berdirikan, tempat-tempat yang baik, markas, ma'atafi dan sebagainya. Yang tu selagi mana kekal orang manfaatkan, maka kita tetap dapat pahala. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat maknanya kita sampaikanlah, share. Sharing is caring kan? Maknanya kita sama-sama. Lepas itu Nabi cabar di kalangan manusia, hamba-hamba Allah Ta'ala ni, ya umat Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu manusia yang ada manfaat bagi manusia yang lain. Kita pegang itu. Lepas itu peringkat awal, bila saya balik daripada Mesir tuan-tuan, saya pun jenis bukan pandai bercakap sangat ya. Jadi bila kita ni terlibat dengan imam, jadi imam di masjid ya, satu penggal 2012 sampai 2016. Jadi waktu tu barulah start mula-mula nak belajar bercakap kan. Saya ingat ni kerja masjid jadi imam ni senang, angkat takbir, baca Fatihah, baca surah pilihan kan, bagi salam, baca doa, pergi tahlil, makan kambing. Saya ingat itu je. Rupanya banyak lagi dia punya, mandi jenazah pun kita hai kan. Rupanya kita bila ustaz tak datang, kita yang kena berceramah. Jadi start pada situlah, belajar-belajarlah ceramah. Maka alhamdulillah sampai kat 6 tahun dah sekarang ni, dah berkuliah dan sebagainya. Tuan-tuan, bila kita faham balik hadis Nabi tadi, kita yang diberi peluang belajar sampai keluar negara ni, jangan jadi manusia yang menyembunyikan ilmu. Kerana orang yang menyembunyikan ilmu ini tuan-tuan, dia ni bukan daripada rantaian perjuangan bagi Nabi SAW. Baik itu ilmu ni dia sifat dia berkembang ya. Jangan kita perap dalam diri. Bila perap tarik, takut jadi semakin lama semakin bodoh. Biar kita ni tuan-tuan dalam keadaan kita share. Benda yang kita share tu mudah-mudahan ada juga manfaat orang yang beramal. Mana tahu tak tambah-tambah dalam kuliah maghrib ni, kita tak adalah bicara tentang ilmu yang tinggi-tinggi sangat. Paling tidak pun kita mengajak pakcik-pakcik ya, dan kita nak habiskan sisa-sisa hidup ni untuk beramal pun jadilah kan. Ajak pakcik-pakcik istighfar kan. Dalam hidup kita kena sentiasa istighfar. Bak kita manusia ni tuan-tuan, kata Nabi, walaupun Allah sebut dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka sesungguhnya makhluk yang paling sempurna yang aku ciptakan adalah manusia. Tetapi di sebalik kesempurnaan ciptaan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insan la yakhlu anil khata wal insyan. Manusia ni dia tak lari daripada dua sifat. Yang pertama, jenis kita jenis buat salah. Sedar ataupun tidak, maka kita ada buat salah. Ya. Yang kedua, jenis kita jenis pelupa, ya. Maka kita semua akan lalui zaman itu, ya.
Saya tak pernah lagi jumpa ada pakcik kata, alhamdulillah ustaz, umur saya kat 90 sekarang ni, tapi tak pernah lupa lah. Kalau ada pakcik cakap memang dia tak lupa, tapi dia nyanyok lah tu. Kita ni semua Allah tempilkan khalal kat situ. Baik, itu alangkah baiknya tuan-tuan, manusia hamba Allah Ta'ala bila dia hayati dengan apa yang Nabi SAW sebutkan ini, maka tuan-tuan dia akan jadi manusia yang akan manfaat. Sebenarnya manfaat ni tidaklah khusus pada orang yang menyampaikan ilmu. Kalau kita yang tak ada ilmu, kita ada pengalaman, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan kalau kita tak mampu juga tuan-tuan, maka kita tengoklah ada majlis-majlis khurban dan sebagainya, paling tidak kita bantu. Sedekah ni bukan semata-mata dengan kita memberi wang semata-mata, tetapi sedekah ni boleh dikembangkan. Kita membantu orang dalam kesusahan pun, maka dikira sebagai amalan sedekah. Tabassam, dalam keadaan hadis yang pernah sebut kan, tabassamuka ala wajhi akhika falahu sadaqah, atau kama qala, kau senyum pada sahabat kamu pun, maka juga itu adalah sebahagian daripada sedekah dalam Islam. Sebab itu tuan-tuan, kita bila jumpa orang-orang, sahabat-sahabat, senyum dalam majlis ilmu, senyum. Ni tak senyum muka macam lapar, aku pun lapar juga kan? Kita pun risau juga tuan-tuan, semua pakat serius sangat ni kan? Jadi sebab itu dalam Islam mengajar pada kita, supaya Nabi kita dah tunjuk contoh tauladan. Berapa kali kita duduk masuk ceramah maulid Nabi, kita duduk dengar cerita akhlak Nabi macam mana. Nabi bila mana orang panggil Nabi, Nabi tak panglang melalui leher pusing ke kawan dia, tidak. Nabi pusing sekali dengan badan-badan dia, supaya nak menyatakan bahawa Nabi ini bukan jenis orang yang sombong. Jadi sebab itu tuan-tuan ya, perkara yang ketiga yang kata Rasulullah, itu sahaja amalan yang boleh bawa kita tuan-tuan, kita berjaya di sana. Yang ketiga disebut awwaladin salihin yada'ulah, anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua mak ayah dia. Ni. Sebab itu kita train anak-anak kita, biar kenal masjid, biar kenal surah majlis ilmu, supaya dia esok tak pelik. Bila sampai waktu semayang, dia tak pelik untuk singgah sebentar untuk solat, tunaikan tanggungjawab dia sebagai hamba. Dia berhenti. Sebab kita dulu pun terdidik macam itu juga. Waktu kita kecil-kecil, arwah bapak kita bawa pergi masjid. Walaupun waktu tu bukan nak semayang sangat pun, angkat takbir, memang angkat takbir sama dengan bapak. Tapi lepas bapak tuan-tuan, dia dah duduk belakang imam, imam baca Fatihah, dia terus kita pergi belakang jumpa kawan main pusing-pusing. Kemudian dia ada ketua pula. Bila imam tu dah duduk tahiyat akhir, dia panggil, tahiyat akhir, semua pakat duduk tahiyat akhir. Besok budak-budak. Tapi alhamdulillah, lama-lama Allah bukakan hati anak-anak ni tuan-tuan ya. Daripada tak semayang, dia jadi semayang. Lepas tu dia main. Daripada dia berhenti beri salam tuan-tuan ya, maka dia akan dengar kuliah agama. Sampailah hari ni, oh, budak yang berlari tu tuan-tuan, dia boleh bagi kuliah. Akulah tu. Jadi sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, masuklah waktu ya. Jadi kita berhenti sekejap lah ya. Kita beri laluan kepada Ayahanda Bilal untuk lakukan datang. InsyaAllah kita akan sambung sikit lagi selepas ini. Wallahualam.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan sidang muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi tuan-tuan, itulah apabila seorang sudah tamat expired di dunia ini, Allah bawa ke alam kubur. Cuma saya nak ringkaskan kehidupan di alam kubur ni, sehingga diminta supaya imam untuk membaca doa supaya keselamatan dan keamanan kita berada dalam tempat yang sesempit-sempitnya. Tetapi Maha Suci Allah Ta'ala, dengan sebab kerana bersahabat dengan amalan soleh banyak, maka lubang yang kecil yang sempit itu akan diluas, ya, diluas jauh mata memandang. Baik itu imam akan berdoa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wala taj'al qabraha hafrata min hufarin niran. Maka jadikanlah tempat persinggahan ayahku ini, ya Allah, seumpama dia duduk dalam taman-taman syurga, bererti nikmat luasnya. Dan janganlah kau jadi tempat persinggahan mak aku suatu hari nanti, ya Allah, seumpama mereka duduk dalam lubang bakaran api neraka. Dahlah sempit, maka dihimpitkan pula tuan-tuan kubur, na'uzubillah. Jadi sebab itu sempit ini memang kita orang yang hidup tak dapat nak tengok, nampak macam mana dia punya kesempitan tu. Namun inilah realiti yang wajib kita beriman. Selepas dunia ada alam kubur yang sifat dia nikmat, dan kadang-kadang dia berubah tukar jadi azab, na'uzubillah. Mudah-mudahan segala usaha kita di dunia ini Allah balaskan amalan untuk kita menambah nikmat di dalam alam kubur nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik itu sakit tak sakit ni semua, sehingga Allah Taala sebutkan dalam Quran ya, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Mereka yang hidup di atas dunia berpaling daripada peringatan Allah yang ini Quran dan juga sunnah, maka Allah Ta'ala akan impit sehimpit-himpitnya. Maka disebut bahawa antara rusuk kanan dengan rusuk kiri ini maknanya dia bertembung. Macam mana rasa tuan-tuan, memang pedih sangat, sakit lah ya. Yalah, di dunia kadang-kadang Allah uji sikit pun dah tak tahan je ya. Saya pernah melihat ada seorang abang ni tuan-tuan, baru balik daripada kerja hampir pukul 3:30 saya balik sekolah. Jadi saya jumpa orang pertama lah, tengok dia jatuh tuan-tuan motor ya. Sehingga dia punya keting tu tuan-tuan nampak yang tulang warna putih tu. Oh. Saya tengok wajah dia tahan sakit. Dalam hati kecil tu nak juga tanya, sakit tak? Tapi risau takut dia balas, sakitlah bodoh. Rasa, tapi kita tengok wajah dia pun dah mengerang sakit. Itu baru sikit. Belum lagi rusuk ni bertemu dengan rusuk. So kita ambil yang tibalah. Apa yang Allah sebut di alam kubur, dia akan disempit sesempitnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati ama. Di hari kiamat nanti mereka akan bangkit dalam keadaan buta. Bayangkan dia hidup dunia, kat dunia ni tak pernah kencing manis sampai efek buta, tak pernah. Dia hidup di dunia ni celik elok, tak pakai spek pun usia waktu tua tak pakai. Tapi apa sebab? Kerana dunia kamu dah tak pandang dengan peringatan Allah ni. Maka itulah kesan dia. Bukan setakat di alam kubur, maka kita akan dibangkitkan di alam mahsyar pun begitu juga. Allah sebut dalam surah Al-Insyiqaq. Tuan-tuan ada masa bolehlah rujuk surah Al-Insyiqaq pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Di situ Allah cerita tentang bagaimana lepas dibangkitkan kehidupan manusia ni, Allah bagikan dua kelompok manusia. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Barang siapa yang esok Allah beri catatan amalan di sebelah kanan, mereka ini tuan-tuan akan merasai kegembiraan. Apa sebab? Gembira sebab orang menerima buku catatan amalan di sebelah kanan ini, mereka ni ahli syurga. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Mereka bukan setakat diri, seorang diri masuk syurga. Allah kata, wahai hambaku, kau gilah tarik ahli keluarga kamu masuk sekali dalam syurga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semualah. Amin ya Rabbana. Baik, esok-esok dia akan dibagi kelompok, dua kelompok, kiri dan kanan. Maka Allah terus lagi dalam surah Al-Insyiqaq pada ayat 10 sampai ayat 12. Apa Allah sebut? وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
النَّارِ فسوف يدعو سبورا ويسلى سعيرا. Mereka yang dapat buku catatan amalan di sebelah kiri, dalam keadaan Allah beri, Allah tak mau pandang wajah dia. Macam mana? Mana Allah tak mau tengok hamba dia yang murka ni, penuh dalam kemurkaan ni. Dan ketika itu mereka terlolong-lolong untuk meminta tolong, minta syafaat, naungan daripada Allah, minta tolong, 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 help, help, help. Itu yang cakap pasal putih lah. Minta tolong. Ketika itu tak ada seorang pun melayan. Malaikat pun tak layan, apatah lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Allah sebut, yasla sa'irah. Rasailah keazaban yang telah kami sediakan kepada mereka yang mendapat kemurkaan daripada ku. Allahu akbar. Ya. Sebab itu esok bangkit saja kita akan dibahagikan kedua kelompok, ashabul yamin dan ashabul syimal. Tapi bukan malam nilah ya. Saya risau pula yang kiri semua calon. Nak cerita esok pada hari kiamat nanti aja ya. Kemudian bila dah selesai pula, maka mereka yang berjaya berdasarkan kepada amalan, insya-Allah mereka akan terus menuju ke syurga. Kerana syurga ni tuan-tuan satu tempat yang penuh dengan kenikmatan, sehingga Nabi kita pernah menceritakan orang yang dah masuk dalam syurga, Allah Ta'ala akan tanya pada mereka selepas beberapa tahun duduk dalam syurga, angkat dia bawa keluar. Wahai Haji, Ji, kamu hidup di dunia ni pernah tak rasa susah? Apa jawab Haji tadi? Dia kata, wahai Tuhan, ya Rabbi, sesungguhnya awak hidup dekat syurga, dekat dunia tak pernah langsung rasa susah. Sampai ke akhirat pun saya dapat nikmat demi nikmat dalam syurga. Tuan-tuan ya, punya seronok orang di syurga ni. Sedangkan kata Nabi, orang yang dimasukkan dalam syurga itu, dia duduk di dunia, dia bukan kaya, dia miskin, fakir miskin. Tiap-tiap bulan dapat bantuan LZS, Lembaga Zakat Selangor. Tiap-tiap tahun dia dapat beg sekolah orang Masjid Kota Damansara bagi. Dia miskin. Tapi sebab kerana dia dapat duduk dalam syurga ni, sampai terpadam memori-memori duka cita. Bayangkan, nikmat tak nikmat dalam syurga. Al-Kisah yang kedua, Allah keluarkan penduduk ahli neraka, lantas Allah tanya soalan yang lain daripada soalan ahli syurga tadi. Apa katanya? Ji, macam mana bro? Kamu hidup dalam dunia ni, kamu pernah tak rasa senang? Apa kata ahli neraka ni? Dia kata, kami wahai Tuhan, ya Rabbi, kau jadikan kami ini di kalangan hamba-Mu yang paling malang. Bukan setakat malang di akhirat ni, dunia pun kami tak pernah rasa kekayaan. Sedangkan manusia yang diuji dengan api neraka tadi, mereka hidup di dunia tuan-tuan, mereka adalah ahli kaya, businessman, hartawan. Apa saja yang ada dekat dunia dia boleh beli. Tapi nak cerita duduk dalam api neraka, dia terazab sampai terlupa memori-memori indah dalam dunia. Allah bayangkan keadaan. Itulah gambaran yang disebut oleh Nabi supaya kita bersiap sedia. Mudah-mudahan tuan-tuan, walaupun kita tak tahu tempoh expired kita di dunia, tetapi alangkah baiknya maka kita gunakan manfaat muhasabah kita di antara pemusafiran kita tajuk pada malam ini, dan sambil-sambil itu kita memperbanyakkan amalan kita. Sebab kata Nabi SAW, Al-Kais mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang sentiasa bermuhasabah diri, kalau kurang amalan, mereka akan memperbanyakkan amal-amal soleh. Mudah-mudahan, amin. Wal ajiz man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, mereka yang sentiasa hidup senang. Ya, dia tak ingat perintah daripada Allah, tak semayang sebagainya, tetapi mereka mengharapkan mereka duduk di akhirat esok dalam syurga. Ini angan-angan orang-orang tuan-tuan yang rasa dirinya hebat ya, tetapi ingat, itulah manusia yang kedua yang Nabi kata wal ajiz, yang lemah ataupun yang bodoh. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan pada malam ini, insya-Allah sikit sebanyak dapat kita mengisi ruang kosongan di antara maghrib dengan isyak. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat juga tuan-tuan memberi semangat motivasi kepada kita muhasabah. Mudah-mudahan perjalanan kita mendapat dua nilai. Pertama ialah nilai keberkatan, dan yang keduanya adalah nilai keridaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan daripada diri saya sendiri. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.